Halo para penggemar olahraga bola voli, berikut ini merupakan jadwal lengkap pertandingan Live Voli Divisi Utama 2023 hari ini babak penyisian, beserta update klasemen sektor putra dan putri Live Voli Divisi Utama 2023. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini update klasemen babak penyisian putaran pertama Live Voli Divisi Utama 2023. Dari klasemen sektor putra di Pool B, Lavani Jawa Barat di peringkat pertama dengan 6 poin, Bin Pasundan Jawa Barat di peringkat kedua dengan 3 poin. Dari klasemen sektor putri Pool EE, TNI AL di peringkat pertama dengan 3 poin, Karisma Premium di peringkat kedua dengan 3 poin. Berikut ini jadwal pertandingan Live Voli Divisi Utama hari ini babak penyisian putaran pertama, Rabu tanggal 8 November 2023. Di pertandingan pertama dari sektor putri di Pool EE, Karisma Premium Jawa Barat akan menghadapi Bin O2C Jawa Barat mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan kedua dari sektor putri di Pool EE, TNI AU DKI Jakarta akan menghadapi TNI AL DKI Jakarta mulai jam 16.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan ketiga dari sektor putra di Pool B, TNI AU DKI Jakarta akan menghadapi Surabaya Bin Samator mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Jadwal pertandingan Live Voli Divisi Utama babak penyisian putaran pertama, Kamis tanggal 9 November 2023. Di pertandingan pertama dari sektor putri di Pool EE, Bin O2C Jawa Barat akan menghadapi TNI AL DKI Jakarta mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan kedua dari sektor putra di Pool B, Surabaya Bin Samator akan menghadapi Lavani Jawa Barat mulai jam 16.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan ketiga dari sektor putra di Pool B, STN Pasundan Jawa Barat akan menghadapi TNI AU DKI Jakarta mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.